saya videoin buat biar ada buktinya ya. Ya, saya minta tolong ya supaya dipindahin ya. Saya minta tolong buat dipindahin aja. Masih banyak parkiran lain, Bu. Masih banyak parkiran lain. Ada Perda nomor 3 tahun 2020, Bu. Enggak boleh parkir depan. Enggak boleh parkir depan mobil, Bu. Enggak boleh, Bu. Enggak bisa, ini menghalangi, Bu. Tolong. Ya udah, saya viralin aja. Sejujurnya gue udah capek banget sama orang-orang yang parkir di depan rumah gue. Kayak gue udah kasih tau baik-baik, mereka gak dengerin. Gue teriak-teriak, mereka gak dengerin juga. Dan yang kali ini parah banget sih menurut gue. Dia udah tahu dia salah, dan dia mengakui tadi dia salah. Tapi dia tetap parkir di depan rumah gue dan gak mau parkir di tempat lain yang memang tembok semua gak ngalangin gitu loh. Di sini tuh ada tempat makan memang gitu. Tapi ya tempat makannya gak ada tempat. Iya, benar banget. Jauh ya, jalan. Iya, benar banget. Tuh, iya. Kadang mereka lebih galak, Pak. Gitu, tukang parkir saya dimarah-marahin. Gitu. Ini saya jadi langsung curhat ke Pak Satpol PP-nya. Iya. Iya. Ini harusnya juga membuat jalan bukan buat parkir. Betul. Gitu. Ada perdanya kan ya Pak? Ya, iya kan. Lagi dari Gunung. Iya. Bau kita tetap akan membawa anak-anaknya makan di sini agar tidak parkir di depan rumah warga. Iya, benar. Laporan warga. Iya, betul.